Ayo. Luar biasa sekali pemirsa, aku bisa berada di sini. Ya Allah, ini Allah, suatu kehormatan bisa mengisi acara di perdana penerbangan dari Wings Air yang berute dari Pondok Cabe ke Pulau Rambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semuanya, bateh-batehku online dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Lala Nirmala Cepu. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Pemirsa, di video kali ini alhamdulillah, meskipun sedang pemulihan, tapi ada rezeki pemirsa. Alhamdulillah ini saya sedang menghadiri acara di Bandara Ngeloram Cepu, yaitu peresmian pesawat terbang baru pemirsa. Alhamdulillah ya, oh ya Allah, suatu kehormatan banget, suatu keberuntungan, suatu hal yang mungkin tidak bisa terulang kembali dalam sejarah hidupku ya pemirsa. Aku akan mengisi acara di peresmian pesawat di Bandara Ngeloram Cepu. Oke pemirsa, mohon doanya semoga acara ini berjalan dengan lancar. Dan monggo semuanya akan saya ajak untuk menyaksikan acaranya seperti apa di dalam. Pokoknya mohon doanya saja ya pemirsa ya, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Ini aku mau masuk ke dalam ya pemirsa. Sebentar, ada Pak Theo telepon. Kita lihat ya. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Iki wis tekan bandara. Telat ta? Alhamdulillah. Walah ngeri. Aku lagi konten iki gak apa-apa ya. Hah? Tada. Kak apa? Eh. Nangis piye lah. Iki meruntus mobilnya, mak AC-ne ramekan kok iso. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Amin, doanya ya. Oke. Oke, Pak Theo. Ya wis aku tak metu sik saka mobil, tak keluar menggone jero. Soale iki wis meruntus ya. Ya yo. Ya, waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi Pak Theo habis telepon memberikan support. Alhamdulillah ya, ini sudah masuk ke sudah sampai di halaman parkir, dan ayo sekarang kita langsung masuk ke dalam. Ini tampak dari luar ya pemirsa, Bandara Ngeloram. Terbentang parkir yang sangat luas sekali. Ya, sekarang kita langsung masuk ke dalam karena panas banget. Bismillah. Sebenarnya sudah banyak sekali anggota dari Dinas Perhubungan yang datang. Kita langsung masuk ke dalam ya pemirsa. Hehehe. Pemirsa, ini aku sudah sampai di dalamnya. Tadi di sana sebelum masuk sangat ketat sekali, tidak boleh ada kamera, dan semua barang dan kita pun yang masuk harus dalam pengecekan semuanya. Jadi sangat ketat sekali pemirsa. Jadi nanti mohon maaf apabila dalam merekam agak ada yang berkurang, nanti mohon maaf karena keterbatasan dalam pengambilan gambar ya pemirsa. Karena aku juga sendirian,
nggak ada temennya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya persiapannya seperti apa. Sudah ada di dalam. Nanti acaranya di sana ya. Oke, kita baca bersama pemirsa. Terbang perdana mulai 5 Agustus 2022. Setiap hari Jumat. Ini Wings Air ya. Untuk rute terbangnya dari Cepu Blora ke Pondok Cabe dan dari Pondok Cabe ke Cepu Blora. Jadi ini peresmian dan terbang perdananya ya pemirsa. Itu masih ada persiapan. Alhamdulillah saya tidak telat hadir karena tadi sekolah dulu, nunggu muridnya pulang baru kesini. Alhamdulillah ya. Ini nanti kita bisa melihat ya pemirsa ya terbangnya pesawat Wings Air ya. Alhamdulillah. Aku diberi kekuatan di kondisiku yang seperti sekarang ini. Suaranya belum 100% pulih, masih dilanda flu ya, flu ringan lah ya. Semoga bisa menyajikan perform yang maksimal untuk menghibur semua tamu yang nanti hadir untuk memenuhi undangan terbang perdana Wings Air. Pertama kalinya aku berada di airport Loram. Loram Airport. Dan ini nanti menantikan kedatangan Bapak Bupati Blora pemirsa. Jadi nanti pesawat Wings Air yang dari Blora, yang dari Blora. Jadi nanti pesawat Wings Air yang ada dari Pondok Cabe menuju ke Airport Loram itu sekitar pukul 12.55. Jadi ini menanti kedatangannya Bapak Bupati yang sedang menikmati perjalanan penerbangan perdana dari Pondok Cabe menuju ke Cepu Loram. Dengan segenap rasa di hati, tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Ini sebentar lagi rombongan dari Bapak Bupati akan segera landing. Jadi ayo kita sama-sama menyaksikan landingnya pesawat perdana Wings Air di Airport Ngoram. Oke. Thank you.
Yang terhormat Bupati Banyuwangi Pemotidor beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Blora, yang kami hormati Danrem 073 Makutarama, yang kami hormati Bupati Rembang, yang kami hormati Bupati Bojonegoro atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Ngawi atau yang mewakili, yang kami hormati jajaran direksi PT Wings Air, yang kami hormati Kepala UPPI Dewan Daru, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara penerbangan perdana Wings Air dari Bandar Udara Pondok Cabe ke Bandar Udara Lora hari ini Jumat 5 Agustus 2022. Bapak Ibu dan segala hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Mustafi. Kepada Saudara Mustafi, kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakir, hamda na'ani, hamda yuwafi a'amal hukafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambadi. Oleh Bupati Blora, Bapak Haji Arif Rahman, SIV, MSI, yang menandai telah diresmikannya untuk pembukaan jalur penerbangan rute Cepu Blora Pondok Cabe. Oke pemirsa, ini pesawatnya akan start engine, jadi ini akan take off ya menuju ke Pondok Cabe. Wah luar biasa sekali, aku seneng banget bisa berada di sini. Luar biasa sekali pemirsa, aku bisa berada di sini. Ya Allah, mimpi apa? Suatu kehormatan bisa mengisi acara di perdana penerbangan dari Wings Air yang berute dari Pondok Cabe ke Loram Cepu. Ini di belakang sudah ada pesawatnya ya, yang sebentar lagi akan melakukan take off untuk kembali lagi ke Pondok Cabe. Seperti ini sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Terima kasih ya Allah, dan terima kasih banyak untuk seluruh jajaran yang terkait tanpa terkecuali. Dan ini akan melakukan take off pemirsa di belakang ya. Mesinnya sudah nyala ini. Seru banget ya Allah. Di sini juga ada kesenian dari Barong yang tadi menyambut kedatangan dan kepergian ya. Biasa sekali. Bapak minta pesan kesannya ya, Amit, ini mic-nya. Oh iya. Iya. Itu. Bapak Arif, monggo nanti saya masukkan channel saya. Oh, punya channel juga, ya. Iya, channel apa channelnya? Nirmala Cepu. Nirmala Cepu. Tolong bantu dukung ya Pak. Monggo mungkin dari sambutan dari Bapak Bupati. Ya, ini alhamdulillah pagi hari sore hari ini terbang perdana Wings Air dari Pondok Cabe ke Cepu. Semoga ini bermanfaat untuk Cepu, Blora dan sekitarnya. Amin. Sehingga nanti banyak orang datang ke sini berwisata, bisnis dan yang lainnya. Dan juga menikmati seni budaya kuliner yang ada di Cepu dan Blora ini. Mantap. Monggo. Ya. Buat apa Nirmala Sari ya? Lala Nirmala Cepu. Lala Nirmala Cepu. Jangan lupa di-subscribe, dinyalakan loncengnya. Dan brodin-brodin yang akan ke Bandara Ngeloram, monggo kalau mau nge-vlog di Bandara Ngeloram. Okay. Karena Bandara Ngeloram terbuka untuk semua. Nah, yang penting jaga ketertiban dan peraturan. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Aman tuh. Asik.
Acara sudah selesai, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan aku akan segera pulang. Ini aku tutup dulu videonya sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya jajaran terkait yang sudah dengan senang hati mengundang saya untuk mengisi acara di sini. Bentar, aku tak ngiyuk. Oke, terima kasih banyak untuk seluruh jajaran yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menghibur acara dalam rangka penerbangan perdana Wings Air di Bandara Ngeloram Cepu. Terima kasih banyak untuk semuanya, ya Allah. Luar biasa sekali ya. Aku sangat bersyukur sekali, alhamdulillah. Supaya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, pemirsa, ini suatu pengalaman yang luar biasa buat saya dan sangat berkesan sekali, ya Allah. Semoga di lain kesempatan saya bisa menikmati penerbangan dari Wings Air ya, untuk jalan-jalan ke Jakarta. Amin. Buku-buku diparingi sehat, diparingi rezeki lancar. Dan juga untuk semua batek-batek online, monggo yang ingin main ke Cepu, menikmati sajian kulineran di Cepu yang dari arah Jakarta, bisa naik Wings Air, pemirsa ya. Monggo, itu nanti untuk jam terbangnya sudah saya tayangkan tadi ya, pemirsa ya. Tiap hari Jumat ya, tiap hari Jumat. Monggo untuk semuanya, sukseskan terus untuk perekonomian di Kabupaten Blora, dan semoga bisa maju terus perekonomiannya, bisa sukses semuanya untuk rakyat-rakyatnya, makmur, jaya, sentosa, amin. Dan terima kasih banyak untuk semua batek-batek online yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat, lancar dalam mencari rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.